dia kan lagi usaha. Kita kan nggak tahu di rumah. Biasanya sehari-hari itu kalau jam 1, jam setengah 2 itu di rumah itu anak-anak itu pada istirahat lah. Soalnya dia berdagang kalau sore gitu. Jadi waktu mungkin jam istirahat mungkin karenanya ada ini pertama-tama itu kan nggak begitu gede. Ada cuma hanya ledakan pertama-tama satu, keduanya itu yang baru besar. Tapi mereka itu mungkin udah mau kabur itu nggak bisa ini, kejebak tanah ini. Di atas sana, soalnya letak rumah di atas saya di pinggir-pinggir rumah, semua susurin jalan itu dicari, belum dapat.